Langkah-langkah keselamatan berbasikal. Adik-adik suka naik basikal kan? Adik-adik tahu tak cara yang selamat untuk menunggang basikal? Jom kita tengok sama-sama cara yang betul. Yang pertama, kita perlulah memakai peralatan keselamatan seperti topi keledar sebelum menunggang basikal. Yang kedua, laraskan tempat duduk basikal sebelum menunggangnya. Yang ketiga, sebelum menunggang basikal, pastikan basikal dalam keadaan baik seperti brek, angin dan bunga tayar dan rantai basikal. Memastikan lampu belakang berfungsi. Yang keempat, menunggang basikal di bahu jalan. Yang kelima, dilarang lawan arus semasa menunggang basikal. Yang keenam, beri isyarat tangan yang betul sebelum membelok ke kiri atau kanan. Yang ketujuh, jangan bermain telefon bimbit atau berbual dengan kawan semasa menunggang basikal. Ha, senang kan? Nanti adik-adik naik basikal, jangan lupa langkah-langkah keselamatan ni tau. Jangan lupa juga untuk dapatkan kebenaran dari ibu bapa adik-adik. Jaga keselamatan adik-adik dan jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati semasa di jalan raya nanti. Bye!